Oke, Sultan, jumpa lagi dengan saya Pak Yan di Lokal Bali Channel. Terima kasih ya Sultan yang sudah mengklik video saya ini. Mudah-mudahan Sultan yang sedang menyaksikan video saya ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya. Sebelum saya memulai video saya ini, saya harapkan untuk tetap mendukung channel saya ini dengan cara like, share, komen, dan tentunya subscribe agar channel saya ini semakin berkembang dan saya lebih semangat lagi berbagi cerita tentang bonsai. Oke, Sumeton, di video kali ini saya akan mengunjungi kenalan saya. Beliau adalah praktisi spiritual ya. Selain sebagai disebut paranormal juga, beliau juga memiliki koleksi-koleksi bonsai yang cukup lumayan bagus, Sumeton. Mari Sumeton terus ikuti videonya. Jangan skip biar informasinya berlanjut. Sumeton. Oke, Sultan, di sini dia ya. Ini beliau adalah seorang guru spiritual dan penggemar bonsai juga. Bisa diperkenalkan namanya? Ya, nama saya Andika, biasa kalau di sini dipanggil Kidika Jagat. Kidika Jagat ya. Saya diundang sini untuk melihat-lihat bonsainya beliau. Katanya mau ada yang mau ikut kontes juga ya? Iya, setengkarnya ada. Nanti kita lihat satu-satu koleksinya Kidika Jagat ini bagaimana, apakah bagus, apakah ada yang berminat, atau mungkin ada bisa dijual juga? Ya, sebagian dijual, sebagian mungkin belum. Belum ya, okay. Ada sebagian yang dijual, Sultan. Nanti kalau Sultan berminat, bisa langsung nanti ke Kidika Jagatnya sendiri. Seperti yang... Sultan, kita mulai dari sini aja ya. Ini serut ya? Serut, serut. Jadi kayak ini serut model staff. Ini dijual apa tidak? Ini sementara enggak. Belum ya? Iya, belum. Masih sementara proses. Ini dapatnya dari mana? Ini dulu dari, kalau enggak salah, dipikat dulu. Oh, dari DPO ya, di dipikat. Sana ada banyak. Ini ada asem. Ini asem. Ini di, asemnya dikasih sama teman. Dikasih. Ini ya. Jenis asem Jawa ya? Asem Jawa. Asem Jawa. Tengkoan. Udah bagus banget. Ondroknya ya. Iya. Ini gayanya penjing. Semi penjing. Ini timang. Ini elegan. 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 Yang ini saya belum mengerti nih. Ini kimang ya? Ini kimang. Kimang apa ini, batu? Ini nah, buatan. Ini kayaknya, oh ya, ini potnya buatan dan ini ada sancang. Sancang. Berarti kimang isi sancang. Biasanya kan yang diisi sancang itu wahong ya. Wahong. Ini kimang diisi sancang. Sengaja ini dibuat biar ada kan semuanya bonsai ini biar satu ada panoramanya. Oh. Nah, makanya saya buat sedikit agak beda lah dari yang lain, tapi semuanya masih jelas. Oh. Nanti baru dibuat rapet. Ya, ini gayanya panorama begitu ya. Iya. Ya. Ini ada Hokkien Tea. Ini Hokkien Tea bunga atau buah? Itu Hokkien Tea bunga. Bunga ya. Iya. Wah, ini bunganya sebentar. Ini masih di los. Iya. Ini sudah lumayan besar ya. Ini berapa tahun umurnya kurang? Ini sekitar, kalau dari yang rawat sebelumnya ini umurnya sekitar setahun lebih, tapi sebelumnya saya nggak tahu. Tapi kalau sama saya
baru sekitar 3 bulan. Baru di sini baru 3 bulan ya. Kopianti motor. Saya juga punya tapi masih di ground ya. Ini sebesar ini woi, mantap ya, ini. Paling katanya. Ini udah puluhan tahun ya, teman. Terus ke sini ada serut. Raf juga. Raf tapi ke multi trunk dia ya. Iya, multi trunk. Multi trunk. Tinggal melanjutkan ini ya. Nanti diisi biar seimbang semua. Ya, bagus ya. Ini ya. Dapat dari mana? Ini saya dapat di Dawan Klot. Yang punya sebelumnya itu Pak Mangkudawan. Pak Mangkudawan. Dari Umu Desa. Oh, ya ya ya, Pak Mandi itu namanya. Pak Mangku Mandi ya, saya kenal. Ini dapatnya dikasih? Enggak, awalnya saya beli. Tapi belum begini dulu, belum terbentuk seperti ini. Berapa dulu? Dulu dapatnya 275. 275 dengan karakter batang seperti ini. Karakter batang udah begini. Wih, beruntung sekali. Di sini memang agak sulit ya, kecuali di daerah Bali Selatan itu banyak. Sini juga ada banyak ya programan ini. Amplas hitam, kimeng itu anteng putri, sancang ini ya, kimeng sana masih digabung ya. Yang ini kidika apa namanya ini ya, ya yang akan di ikut nggih Panmas di Gianyar nanti. Insyaallah astagfir. Ya. Ini jenis pohon apa? Ini mengki. Mengki. Nggih, ini mengki. Mengki, kok baru dengar saya. Inilah orang bilang kebalikannya, kimeng mengki. Oh. Ini mengki. Sekilas sangat mirip, cuma yang berbeda di daunnya. Daunnya. Kemudian mungkin juga kalau apa namanya? Batangnya sedikit berbeda, agak bercak-bercak punya. Iya. Sudah sangat-sangat jadi ya. Iya. Tinggal di lakukan perawatan dan ya. Sudah ada karakternya juga. Ini kayaknya dua pohon ya, gitu ya. Ini dua pohon digabung. Dua pohon dijadikan satu semeton. Yang nanti ikut di Panmas Gianyar. Kira-kira tahu bulan apa ya? Bulan April. Gianyar itu rajin. Gianyar Bangli rajin bikin Panmas. Dan yang itu ini unik, ini antik. Ini saya suka sebenarnya. Iprik. Iprik apa ini? Ini putih yang. Bukan yang putih merah. Sudah angker semeton, angker dilihat perakarannya dan batangnya dan karakter batangnya ya, sudah sangat luar biasa. Ini berapa? Ini nggak dijual, sama sekali nggak dijual. Nggak dapatnya dulu? Dulu ini saya nggak beli, ini dikasih juga. Dikasih. Katanya biar ada kenang-kenangan di padepokan. Oh, ya. Ini kan semuanya sudah apa namanya yang tidak dijual. Sekarang saya mau yang tanya, yang dijual yang mana? Ini bisa dijual nih. Oh, serutnya ini. Yeah, ya? Serutnya ini. Yeah. Kalau mau dijual nih berapa? Ini 600. 600. Yeah. 600 pasti bisa nego juga. Masih bisa nego. Masih bisa nego semeton. 600.000 nih sudah lumayan ya. Sudah bisa nego juga. Nanti untuk nomor HP atau alamat rumahnya atau alamat padepokannya Kidika ini saya taruh di deskripsi di bawah ya. Selain ini ada lagi ini Kianti. Kiantinya juga mau dijual juga. Berapa ini harganya? Ini 1.5. 1.5. 1.5 pasti bisa nego juga. Masih bisa nego juga senton. 1.5 batang segini Kianti kayaknya worth it ya. Ya, sangat murah. Selain ini dua, yang mana lagi? Ini juga masih jual. Oh, yang anting putri ini. Anting putri ini.
yang mau dijual itu. Berapa gininya? Ini 600. Ya. 600. Sama seperti serutnya, serutnya tadi ya. 600 meton. Lumayan. Kalau bisa nego, boleh? Masih bisa. Bisa masih ya. Bisa 600.000 dengan batang sebesar ini. Berani ya? Berani. Ada lagi? Ini murah aja ini. Oh, ini. Paling kecil ini. Serbin variegata. Oh, serbin. Ini murah aja. Ini masih programan masih ya. Masih programan. Kayaknya isi batunya di dalam ya. Interoknya. Ini serbin semeton. Murah aja ini. Variegata ya. Ini ada warna-warna putihnya di daunnya. Ini dapatnya di mana ini? Ini dulu dapatnya di Bangli. Woi, di Bangli semeton. Bangli. Kalau yang untuk di program sana ada? Yang di sana belum ada ya kayaknya. Belum ada. Belum ya. Ada. Oh, yang asam sana kayaknya. Asam sana tapi ya masih biasa aja kelihatan, belum terlalu di program. Ah, ini. Ini hasil cangkokan ya? Iya, hasil cangkokan juga. Cangkokan yang ditaruh di batu. Sangat ya. Kalau serutnya yang raf ini? Ini mas belum jual, takutnya mati, soalnya kan masih baru dia. Oh. Masih baru di luar, mungkin baru sekitar ada sekitar 2 minggu lebih. Masih, masih pengulosan ya, masih dan pengulosan. Program cabang juga, tapi sudah lumayan. Oke, Kidika apa namanya? Mau bertanya sedikit tentang pengalamannya di bonsai. Apa berapa lama sudah menekuni dunia bonsai kalau, seperti sekarang? Kalau dunia bonsai ini jujur masih belum 3 bulan. Belum 3 bulan ya. Belum 4 bulan. Tapi koleksinya sudah segini. Seperti sudah seperti tahunan ya. Kalau saya 2 tahun belum punya yang koleksi seperti ini. Ini baru belum 4 bulan, mau 4 bulan ya. Mau 4 bulan sudah ya koleksi bonsainya beliau sudah jos-jos semeton, sudah akan ikut PAMNAS lagi di Gianyar nanti. Nanti kalau ada waktu kita lihat-lihat ke sana ya. Iya, boleh. Oke, semeton mungkin cukup sampai di sini ya video review koleksi bonsai saya milik Kidika. Mungkin ada yang semeton berminat dengan koleksi beliau yang akan dijual nanti, bisa menghubungi nomor WA yang akan nanti saya taruh di deskripsi, atau langsung ke sini ke rumahnya beliau atau padepokannya beliau. De, lokasinya di mana? Bisa di Jalan Kusanegara Gang Mangga Banjar Bias Kusambe Klungkung. Oh, dari di Kusambe Klungkung ya, semeton. Nanti semeton bisa WA beliau dulu, nanti di Sherlock nanti ya. Ya. Sebelum saya akhiri videonya, mungkin ada pesan-pesan untuk pencinta bonsai semeton yang sedang menyaksikan video ini. Kalau saya mungkin tidak begitu banyak pesan ya, karena saya pikir banyak sekali suhu, banyak sekali senior-senior yang sudah berkecimpung lama di dunia bonsai. Cuma saya sedikit lagi mungkin mengingatkan kepada para semeton pecinta bonsai bahwa sebelum terjun ke dunia hobi bonsai atau tanaman, ada baiknya kita mencintai dulu tanaman itu, sehingga mungkin ketika kita mendapatkan rasa jenuh, kita tidak hanya karena kadang orang ketika jenuh menjual semua bonsainya. Jadi ketika kita jenuh, kita tidak langsung menghabiskan sampai titik jenuh itu hilang, kemudian kita bisa budidaya kembali atau kembali mencintai tanaman kita. Oke, seperti itu tadi pesan dari Kidika untuk semeton yang pencinta bonsai yang sedang menyaksikan video saya ini. Oke, semeton, kembali lagi sebelum saya akhiri video saya ini, saya ingatkan atau saya mohon untuk semeton tetap mendukung channel saya ini dengan cara like, comment, share, dan tentunya subscribe agar channel saya ini lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi berbagi cerita, berbagi video lagi tentang bonsai. Oke, semeton, salam bonsai lokal Bali. Dadah.